Brengoy dong. Wah, oh, brengoy. Apa? Sakit gua. Apa? Brengoy enggak nih? Brengoy dong. Brengoy ya. Jadi teman-teman, hari ini saya akan bikin video sama Angga Chandra seperti banyak request kamu. Iya. Waktu itu kan kita prank-prankan ya. Sekarang videonya agak beda nih, enggak? Agak beda. Nah, ini adalah video interview sebenarnya. Iya, interview. Tapi interviewnya akan berbeda. Dan yang pasti rencana ini udah dua kali gagal. Pertama hujan. Sebelum Lebaran ya? Sebelum Lebaran kita mau bikin. Bulan puasa waktu itu hujan. Terus kita paksain ternyata nggak bagus ya hasilnya. Kita paksain bikin interview tapi jadi biasa banget. Jadi gue ngerasa nggak usah ditayangin. Benar. Dan untungnya Angga kreator jadi ngerti. Terusnya yang kedua adalah gara-gara kita di Taman Sempur lagi. Iya. Perizinannya. Beda dengan sebelumnya. Akhirnya kemarin kita minta izin. Angga minta izin dan berhasil. Berhasil. Jadi kita akan bikin, ini bukan sidak, ini seperti interview, tapi interviewnya di jalanan, di taman, bisa di mana aja. Dan ini nama programnya Sabtu sore bersama Angga Chandra. Oke. Berarti bisa bersama siapapun dong? Bisa bersama siapapun. Oke. Mantap. Oke, sekarang berarti nanti gue duluan jalan ke sana. Oke. Kayak orang lagi sidak padahal bukan. Iya. Jadi tim lagi ada di sana. Oke. Soundcheck, nyanyi. Ntar lu masuk. Gue masuk, baru nanti lu masuk. Boleh. Siap. Brengoy. Kuy. Jadi jaraknya deket nih dari kafenya ke Taman Sempur tuh cuma segitu. Tamannya tuh di situ. Oke, langsung aja ya, lagu kedua. Lagu Anji yang berjudul Dia. Siap. Di suatu hari tanpa sengaja kita. Halo, siap. Permisi, Bu. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Iya. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Untuk siapa? Untuk sekali lagi, hanya padanya. Selamat sore. Jadi sebenarnya ini bukan sidak, tapi saya memang mau membuat konten interview sebenarnya yang namanya adalah Sabtu Sore. Nah, hari ini saya bikin interviewnya itu di luar. Jadi di acara ini adalah ini interview jalanan bersama seseorang, dan kali ini saya mau mewawancarai seorang YouTuber yang besar di YouTube. Tadinya dia musisi yang dia ngerilis lagu di mana-mana tapi belum sukses juga, sampai akhirnya dia sukses di YouTube, dan inilah the rising star di YouTube Indonesia, Angga Chandra. Woi, jangan foto-fotoan dulu sini kali. Woi, jangan foto-fotoan dulu. Angga Chandra. Tepuk tangan dong. Halo, assalamualaikum semuanya. Biar sedikit romantis sore ini, Manji ya. Biar sedikit romantis sore. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.
Angga Chandra, tepuk tangan dong. Jadi ini acaranya seperti sebuah interview, sebuah acara talk show. Jadi kalau misalnya teman-teman mau duduk juga boleh, nggak apa-apa, biar santai. Iya kan? Nanti kita bisa foto-foto juga, santai aja. Jadi ini adalah sebuah segmen, ada beberapa segmen nanti di YouTube saya. Salah satunya ini ada segmen pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan dulu ya? Pertanyaan netizen. Kak Angga, ide awal bikin prank taksi online itu dari siapa? Taksi online. Kalau idenya sebenarnya saya ngambil dari luar negeri. Oke. Okay. Tapi yang di luar negeri ada nge-rap. Hip hop ya, hip hop. Jadi dia kayak nge-hip hop di look gitu. Kenapa enggak saya terapin prank saya gitu? Nah, kenapa? Akhirnya digabungin. Akhirnya saya terapin dari prank saya yang sebelumnya yang di kafe, saya masukin ke taksi online. Oke. Okay. Siapa yang suka nonton pranknya Angga? Ini suka banget ya? Ini suka banget. Bikin baper ya? Angga. Ya. Emangnya enggak dimarahin sama istri, Bang? Yang gombalin cewek cantik terus. Yang bilang saya punya istri siapa ya? Ya kan ada di postingan. Oh loh. Iya benar. Ada di postingan loh. Kata istri gini sih pesannya, selagi ada duitnya pun enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa nih gombal-gombalin. Enggak apa-apa. Jadi istri saya juga sudah ibaratnya dia udah profesional juga, udah nerima kerjaan juga dan selagi tidak ada apa-apa di dalamnya dan itu hanya sekedar konten, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa. Dia fair orangnya. Oke, okay, asik. Angga, pertanyaan selanjutnya nggak? Apa nih? Gimana cara ngelatih nyanyi yang fals? Karena nyanyi fals itu nggak gampang. Ya, itu ada kursusnya loh. Kalau teman-teman semua mau tahu, kalau nyanyi fals itu ada kursusnya ya. Karena nggak sembarangan bisa fals. Gitu itu, ya? Iya. Semua itu nggak bisa. Itu semua? Nggak bisa, harus gitu. Gua ada soalnya ada konten menjadi dia, menjadi Angga Chandra. Iya, gua tahu, gua nonton. Dan gua enggak bisa fals, susah. Susah memang. Susah karena kita penyanyi ya. Iya. Nah, aku itu... aja itu sekitar 2 mingguan belajar itu. 2 mingguan. 2 mingguan. Waduh. Susah okay. Loh itu fals. Pertanyaan selanjutnya enggak, Bang? Collab buat lagu untuk Dunia Manji sama seperti Cynthia dong. Maksudnya collab lagu sama Manji dong kayak Cynthia. Jadi mungkin lu bikin lagu gua gitu. Atau barengan? Barengan gitu. Ya. Nah, gimana tuh jawabannya? Mau banget, yang okay. Pasti mau banget dan yes kita nggak tahu ya, siapa tahu ada chemistry-nya ke depan kita bakal kerja sama bareng. Bener ya? Bener. Bener ya? Nah sekarang teman-teman yang di sini ada yang mau nanya nggak? Nanya bisa dapat hadiah loh. Nanti hadiahnya sampai ada handphone. Mau nanya? Apa pertanyaannya? Sini dong, sini. Sini. Maju. Masuk YouTube nggak apa-apa ya? Nanti sebutin nama Instagramnya ya. Instagram aku Dewi underscore Koto. Mau tanya lagu Tutup Usia, itu lagu lama apa lagu baru? Sebenarnya lagu itu udah dirilis 2018 dulu, September. Cuman baru terdengarnya ketika saya bikin prank itu dan alhamdulillah banyak yang suka juga. Saya suka juga. Alhamdulillah. Bisa nyanyiin? Bisa nyanyiin nggak? Bisa nyanyiin nggak? Gak ya. Kita mau kasih kuis dulu. Satu iya kuis dong. Ya pemanasan ya. Ini berhadiah 200 ribu. Mau gak? Cuman Manji bentar. Kenapa? Maunya tuh kayaknya gak semangat gitu loh. Coba agak semangat dikit. Mau kurang. Gak? Nah. Oh iya. Iya. Ya iyalah 200 ribu cuma iya, duduk jadi... ngeliatin Angga sama Anji gitu. Nih, dulu-duluan. Angga tolong pilih siapa yang duluan angkat tangan. Di setiap videonya Anji di channel Dunia Manji, itu selalu ada kata-kata penutup. Apa? Itu, yang baju biru. Ini yang ya kamu, benar. Oh iya, sini. Kata-kata penutup di video gue, apa? Kata-kata penutup. Jangan lupa senyum hari ini. Gayanya dong. Jangan lupa senyum hari ini. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong. Dapat 200 ribu ya, okay. Berupa niat. Oh enggak. Enggak beneran. Dapat, tunggu dulu, mana tim gue nanti. Pokoknya lo balik situ dulu, nanti lo gue kasih 200 ribu ya, yeah. Siapa nama Instagramnya? Buanaf.r. Bagi okay. Dua ya bro. Tadi kan gue nunjuk lo bagi dua. Gara-gara ya? Gara-gara lo nunjuk ya. Nih ya, Angga itu suka melakukan prank di channel Angga Chandra. Iya. Nah, sekarang saya akan menantang Angga untuk membuat prank itu live di sini. Siapa cewek yang ngerasa mau di prank pura-pura doang? Yeah. Ada nggak yang mau? Ada nggak? Siapa? Ayo. Iya. Cowok juga boleh kok. Mau saya baperin boleh? Nggak apa-apa. Ayo, siapa? Siapa aku katanya Manji tuh. Siapa Manji? Manji yang pilih deh.
Antara satu dua banyak. Oh ini dia langsung maju. Udah. Gokil. Bagus. Tas. Halo, siapa namanya? Tia. Tia, oke. Okay. Apa? Tia. Dia, akun Instagramnya apa? @d_ayu. Oke. Okay. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ya udah sekarang dia, kamu silakan duduk. Ceritanya kamu jadi cewek-cewek yang suka diprank sama Angga. Kita lihat nih simulasinya nih, Angga kayak gimana? Deg-degan nggak? Deg-degan ya. Hati-hati melayang ya. Dia, ini kamu pakai mic juga. Jadi kamu kalau jawab dia, kamu boleh jawab dia ya. Iya, yeah, oke. Okay. Oke. Okay. Kenapa? Yeah. Deg-degan. Oh, iya, kalau deg-degan sini tangannya coba dipegang dulu. Ya. Yeah. Utuhkanlah rasa. Maaf ada cowoknya. Oh bukan. Ya bro, gak diakuin bro. Tapi biasanya ya, cowok itu kalau dekat sama cewek itu suka ngarep. Kok ngarep? Yo ya ngarep. Ya udah, oke. Si Manji ya, aku belum ngegombalin, dia udah ngegombalin duluan ya. Eh seharusnya kamu jangan duduk di sini tau. Duduk di pelaminan bareng aku. Oh my god. Dicintai oleh dia. Jadi gue kayak di suatu kafe gitu ya, mungkin ya. Oke. Okay. Oh iya, duduk sini ya. Oh iya, silakan. Aku suka ini loh Mbak, kayak ngikut Indonesian Idol gitu. Mbak mau dengar suara aku nggak? Nanti minta penilaian dong. Oh iya boleh. Boleh ya. Iya. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Euk yang pernah terluka, wow, kembali mengenal cinta. Gimana Mbak, suara saya bagus? Kok aneh gitu ya? Kok aneh ya? Itu iya. Lagu Kaporit saya loh Mbak itu. Kaporit? Iya, Kaporit. Oh, Kaporit. Itu iya. Tadi lagu-lagu improvisasi yang sangat tinggi banget. Oh, yang gitu. Bisa saya nyanyiin. Menjulang gitu? Menjulang. Biasanya saya pakai hemset dengerinnya. Hemset, ya. Kadang oh, jengset iya. Juga saya masukin. Jengset. Oh, jengset. Lanjut. Kenapa tadi suaranya Mbak? Agak nggak enak ya? Rada gimana ya? Oh gitu. Rada-rada ya. Mungkin Mbak kurang kupingnya belum ini kali masih kotor. Oh ya udah ya, nanti Lebaran saya beli korek kuping ya. Oke siap. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia, rindu dia, dia siapa? Dianya enggak. Wah. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya. Nama kamu siapa? Dia. Pas banget ya. Untuk dia. Makasih. Love you too katanya, oke. Okay. Tepuk tangan buat dia. Terima kasih ya, mau jadi korban prank Angga ceritanya. Kamu dapat hadiah yeah. Juga ya nanti ya, 200.000. Oke. Okay. Ya. Prank itu kalau nggak real memang nggak asik. Kalau nggak real memang kurang dapat. Iya, tapi maksudnya gini, itu adalah simulasi. Simulasinya ya. Itu simulasi. Jadi caranya. Nah sekarang saya mau kasih hadiah lagi buat siapa yang bisa niruin Angga Chandra nyanyi fals. Tapi jangan-jangan emang udah fals beneran. Jangan dong. Ada yang bisa niruin nggak Angga Chandra ngeprank pura-puranya aja gaya? Gua ada, kasih. Kasih hadiah. Nah itu mau tuh. 300.000 loh. 300.000 nambah ya? Ayo, ini mau. Kalau aku yang ikut nggak boleh? Ya nggak boleh, enak aja loh. Ya udah, ayo. Siapa namanya? Sari. Oke, coba nih, Sari pegang dulu. Oh Tuhan. Gila ke sana. Kayaknya ini fals beneran deh. Iya kata dia fals beneran. Berhasil nggak? Oke, berarti dapat hadiah juga ya. Berapa? 300.000. Benar. Nanti ya. Pokoknya nanti yang dapat hadiah nanti ketemu sama saya, ketemu sama itu tuh, yang di sebelah situ tuh yang pakai topi yang pipinya gede banget. Oh itu? Ya, oke. Terima kasih.
Kita mau kasih kuis selanjutnya enggak? Apa nih? Kuis selanjutnya adalah tebak lirik. Sama gua kasih hadiah 300.000 juga. 300.000 juga. 300.000 juga ya. Manji malah lagi banyak duit ya. Gini, gua bagiin ini dari uang AdSense. Uang AdSense. Okay. Jadi dari AdSense yang ada di YouTube gua bagiin aja. Oke, okay, siap. Fair kan? Fair kan? Banget, fair. Oke. Okay. Sekarang tebak lirik siapa yang tahu judul lagu ini akan mendapatkan hadiah 300.000, oke? Okay? Aku tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Ya, sini. Judulnya Sampai Aku Tutup Usia. Kurang tepat tapi it's okay lah. Sampai Tutup Usia. Usia. Iya, mantap. Sampai Tutup Sampai Usia tutup dapat usia. Hadiah. Mas, siapa namanya? Dapat hadiah lagi ya. Dapat hadiah ya. Banyak ya bagi-bagi hadiah ya. Banyak banget. Ada kan? Ada. Oke, okay. Okay, siap. Sekarang hadiah terakhir. Terakhir ini dapat handphone. Ini saya enggak disupport sama handphonenya ya. Ini dapat Samsung M10. Lumayan loh. Pertanyaannya adalah, atau bukan pertanyaan enggak, tantangan, challenge. Siapa boleh yang bisa nyanyiin lagu Sampai Tutup Usianya Angga Chandra dapat handphone. Okay. Ayo, 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 ayo. Siapa yang ayo bisa? Refnya atau gimana Manji? Iya, paling enggak ada song sama ref deh. Oke, okay, siap. Boleh baca lirik, boleh baca lirik. Boleh, boleh baca lirik. Oke, okay, silakan. Yah, telat deh. Yah. Dia udah duluan lagi. Refnya apa? Ya kalau ada yang bisa berani menantang nggak, yang hafal, yang berani menantang siapa siapa? Angga pilih nggak? Pilih nggak? Oke, okay, oke. Okay. Mbak kalah. Ada yang menantang? Bisa? Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hati. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyangkan cintaku yang begitu kuat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih doang. Hah? Hah? Handphonenya mana? Ini handphonenya. Saya mah gak bohong, beneran. Yang bohong mah cuma yang duit-duit tadi di awal. Tapi doang. Aku apresiasi dong buat kakaknya yang di sana yang udah maju. Boleh. Nanti bakal aku kasih 300.000. Bakal dari aku sama ya. Angga Chandra. Gak apa-apa ya. Untuk beli pulsa lumayan ya. Lumayan dong. Iya lo nggak, dia tahu lo nggak yang tadi yang pertama. Iya. Nggak. Okay. Sekarang pertanyaan terakhir nggak? Iya apa nih? Titip pertanyaan Mas Bro, gimana ceritanya lagu Sampai Tutup Usia bisa mirip refnya ke lagunya Anji Menunggu Kamu? Nah, ceritanya lagu Sampai Tutup Usia aku bikin 2013. Cuman karena lagu Manji yang duluan keluar dan itu booming banget, aku gak mau ngaku-ngaku. Takutnya aku dihujat ya kan. Jadi aku tetap rilisin aja. Untuk sama atau enggaknya, menurutku gak sama sih. Cuman ada beberapa nada doang. Chordnya sih ya. Hanya chord sama. Tapi kalau chord sama itu dimana-mana itu biasa. Ada lagu yang chordnya sama, bahkan bisa puluhan lagu, ratusan lagu. Iya bener banget. Jadi sekarang kita coba nyanyiin aja nggak ya? Boleh, boleh. Kita coba nyanyiin buat semua teman-teman yeah di sini yang masih ada di Taman Kreasi Ekspresi Sempur. Ekspresi Sempur. Taman Ekspresi Sebelum Sempur. Sebelum hujan ya? Iya. Yeah. Selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang tahu lagunya boleh ikutan nyanyi yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu.
sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Angga Chandra, tepuk tangan dong. Tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Manje, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu. Yang ku jaga hatimu sampai aku tua. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Menunggu kamu di sini. Sempurna. Terima kasih banget yang udah datang di sini. Gak, pesan-pesan terakhir lo buat, oke deh, buat teman-teman yang datang di sini apa? Sekalian sama yang nonton YouTube gue. Iya. Untuk teman-teman semua di sini, pesan-pesannya tetap semangat, selalu bahagia dan selalu berpikiran positif ke depan. Karena kalau kita stuck dengan masalah yang ada, kita nggak bakal maju ke depannya. Itu aja sih. Ya udah, teman-teman di Sempur Bogor, jangan lupa